Halo guys, kangen gak? Berjumpa lagi dengan kita di channel Moodpedia. Pastinya kalian penasaran kan dengan video-video kita? Sebelum ke pembahasan, terus support kita ya. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Lalu like, comment, and share. Terima kasih. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, dan lemak adalah salah satu contoh gizi yang akan didapatkan dari makanan. Dan di video kali ini kita akan menampilkan 6 makanan terenak dan terlezat versi Moodpedia. Number 6. Ramen. Ramen adalah masakan mie kuah Jepang yang berasal dari Cina. Orang Jepang juga menyebut ramen sebagai cuka soba atau soba dari Tiongkok. Dalam bahasa Jepang sering juga berarti mie. Rebusan mie hasil buatan tangan atau buatan mesin diceburkan ke dalam sebuah mangkuk berisi kuah yang dibuat dari berbagai jenis kaldu. Pada umumnya, chaisu, menma, dan irisan daun bawang ditambahkan di atas mie sebagai lauk atau penyedap. Number 5. Tom Yam Goong, juga kadang-kadang disebut Tom Yam atau Dom Yam, adalah sup yang berasal dari Thailand. Sup ini merupakan salah satu makanan Thailand yang terkenal di Thailand. Tom Yam biasanya dibuat dengan udang, ayam, ikan, atau makanan laut yang dicampur dan jamur. Number 4. Pizza adalah hidangan gurih dari Italia, sejenis roti bundar dan pipih, yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih. Jenis bahan lain juga dapat ditaruh di atas pizza, biasanya daging dan saus seperti salami dan pepperoni, buah seperti nanas dan zaitun, sayuran seperti cabai dan paprika, dan juga bawang bombay, jamur, dan lain-lain. Number 3. Lasagna. Lasagna adalah pasta yang dipanggang di oven dan merupakan makanan tradisional Italia. Lasagna sendiri secara harfiah adalah lasagne yang berisikan daging. Lasagna sendiri dapat diisi dengan banyak isian lainnya seperti daging, sayur-sayuran, ayam, makanan, laut, dan sebagainya sesuai selera. Kulit lasagna dibuat dari adonan tepung terigu yang setelah diberikan isian, lalu dipanggang sampai matang. Number 2. Sushi. Sushi adalah makanan Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk berupa makanan laut, daging, sayuran mentah atau sudah dimasak. Nasi sushi mempunyai rasa masam yang lembut karena dibumbui campuran cuka beras, garam, dan gula. Number 1. Dan yang terakhir yaitu rendang. Adalah masakan daging dengan bumbu rempah-rempah yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-ulang menggunakan santan sampai kuahnya sering sama sekali. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang kemasan. Terima kasih, itulah 6 makanan terlezat dan terenak versi Moodpedia. Dan 6 makanan tadi pasti membuat mulutmu ngiler dan membuat lapar. Tetap pantengin terus Moodpedia karena masih banyak lagi pembahasan lainnya yang bagus untuk dibahas. Terima kasih.